Pemimpin tertinggi Republik Demokratik Korea Utara, Kim Jong-un, dikabarkan sakit parah setelah menjalani operasi. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat, Selasa, tanggal 21 April tahun 2020. Dilansir CNN, kondisi pria berusia 36 tahun itu sedang dipantau oleh para pejabat intelijen AS. Namun alasan Kim Jong-un menjalani operasi masih belum diungkap. Beberapa waktu lalu, Kim Jong-un melewatkan perayaan ulang tahun kakeknya pada tanggal 15 April tahun 2020. Ketidakhadirannya menimbulkan spekulasi tentang kondisi kesehatannya. Dia terakhir terlihat 4 hari sebelumnya pada pertemuan pemerintah. Kabar mengenai Kim Jong-un pun bersifat privat. Pemerintah Korea Utara yang sangat tertutup belum memberikan komentar mengenai dugaan penyakit Kim Jong-un. Pemerintah juga belum mengeluarkan pernyataan melalui media milik negara. Korea Selatan dan AS juga belum berkomentar perihal kesehatan Kim. Namun, Kim dilaporkan telah menjadi perokok berat. Beberapa kali, dirinya dipotret dengan rokok di tangannya.